jadi kalau Sobat Beer Kawan sudah ikut dari minggu lalu, kita sudah bahas tentang produk-produk dan portofolio Sisko Meraki. Jadi Sisko Meraki ini adalah salah satu provider cloud yang pertama ya, pioneer ya. Pioneer ya. Salah satu yang pertama. Jadi benar-benar sudah experience di dunia cloud ya. Benar-benar salah satu penyedia cloud yang sudah experience dan produknya pun sangat banyak. Kalau misalnya kita ingat di minggu lalu ya, kita ngomong infrastruktur gitu ya. Jadi ada router, switch, access point, dan semuanya itu di manage via cloud, via dashboard Meraki. Dan ini kalau misalnya aku simpulin juga, jadi kemudahannya itu seperti apa ya? Karena kita nggak perlu harus kirim orang ya yang sangat ahli ke remote-remote location untuk install ya. Karena yang penting connect ke internet, semua bisa di manage dari dashboard Meraki. Dan oke, kalau minggu lalu kita bahas infrastruktur, minggu ini kita bahas yang lebih variasi lagi ya. Mulai dari mobile device management yang bikin Sobat Beer Kawan nggak bisa lari dari kantor. Maksudnya lebih nggak bisa lari dari kerjaan kantor gitu ya. Tapi buat Sobat Beer Kawan juga lebih simpel, karena kantor nggak harus ada di kantor ya. Bisa jadi sekarang di kafe nggak usah pusing sama wifi gratisan, aduh nyari-nyari wifi, yang penting udah punya box ya, boxnya tolong disediakan kantor gitu ya. Terus juga mungkin buat yang lebih advance lagi, buat Sobat Beer Kawan yang pengen punya lokasi kerja atau work environment yang safe dan secure yang sesuai dengan peraturan pemerintah gitu ya, silakan juga coba yang CCTV yang bisa ngedetek ada masker gitu ya, ada masker, social distancing juga bisa dicek. Terus kalau misalnya ada pelaku pencurian barang yang bisa dicek juga sih, apa tracing ya, tracking di dalam lokasi, di dalam satu lokasi. Jadi benar-benar fitur yang sangat banyak, berguna, benar-benar mendukung buat safety dan secure work environment ya. Jadi memang buat perusahaan-perusahaan atau Sobat Beer Kawan yang pengen buka bisnis baru, gak usah pusing-pusing, coba cek dulu Sisko Meraki punya produk apa aja, mungkin abis itu gak butuh produk lain gitu ya. Oh, ini sungguh sharing yang luar biasa. Thank you banget Bro Mario. Thank untuk you. Sharingnya Thank dalam you. Dua episode Tech Talk Berka Podcast-nya. Nah, buat Sobat Beer Kawan yang pengen tahu lebih jauh lagi, silakan hubungi marketing@berka.co.id. dan juga kalau misalnya Sobat Beer Kawan belum juga sampai sekarang subscribe, jangan lupa ya subscribe. Dan juga yang udah nonton, jangan lupa like dan komen ya. Nah, kita akan ketemu lagi di episode Tech Talk Berka Podcast selanjutnya. Terima kasih, bye.